Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membuat tutorial bagaimana cara mengolah daun ketapang untuk cupang ya. Nah, kebetulan ini tadi baru dapat di depan rumah, dekat rumah ya. Cara mengolahnya itu gampang. Yang pertama harus kita bersihkan dulu. Dibersihkan di bawah air mengalir ya guys. Supaya nggak ada tanahnya guys ya. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu guys dan ketapangnya guys. Sudah kita bersihkan guys. Supaya nggak sakit cupangnya guys ya. Dan ketapangnya merah guys. Jadi supaya tanahnya nggak nyampur ke daun ketapang, nggak buat cupang itu sakit ya guys ya. Jadi patin sih. Nah, jadi setelah kita cuci kita bersihkan ya. Jadi dia nggak ada kotorannya lagi ya. Jadi kita campur, kita kasih garam ikan guys. Untuk penyegah penyakit ikan, kita kasih garam ikan ya secukupnya aja guys ya. Nah, ini guys. Nah, setelah kita kasih garam ikan, kita diamkan sehari semalam. Sehari semalam. Alhamdulillah, setelah kita rendam sehari semalam, airnya berubah jadi kayak gini guys. Nah, airnya berubah jadi kayak gini nih. Ini udah direndam sehari semalam ya. Berubah kuning ya guys. Nah, ini udah direndam sehari semalam dan ketapangnya guys ya. Nah, jadi nanti supaya kalau kita kayak gini ikannya jadi bagus guys. Jadi airnya nggak berminyak kalau kita rendam gini ya guys ya. Pasin deh. Setelah kita cuci, kita bersihkan, kita diamkan, kita endepin selama sehari semalam guys. Sekarang kita jemur guys ya di terik matahari ini guys ya. Jadi kita jemur guys. Apa ini keren guys. Kita jemur sampai kering ya guys ya. Kita jemur sampai kering ya guys ya. Kita jemur pokoknya sampai kering. Alhamdulillah guys, ini daun ketapangnya sudah kering ya guys ya. Jadi setelah kita jemur seharian, ini daun ketapangnya sudah kering ya guys. Bisa langsung kita gunakan untuk cupang ya guys ya. Semoga ini dapat bermanfaat ya guys, supaya cupang kita cepat sehat ya, sembuh, bebas dari penyakit, ngidupin warnanya ya guys, supaya warnanya jadi bagus ya guys ya. Banyak bener manfaatnya guys daun ketapang ya guys. Oke guys. Tadi ini daun ketapang udah kita jemur, kita keringkan ya guys. Sekarang kita kasih ke ikannya ya guys ya. Ini fokus ke ikan ya Bi ya. Nah, kita kasih aja guys secukupnya guys. Nah, jadi gunanya daun ketapang ini supaya cupang kita sehat ya guys, nggak penyakit, nggak kuncup, nggak kena jamur ya guys. Dia tahan lama ya guys ya, hidupnya guys ya. Ini ada anak-anak bocil yang lagi mau belikan cupang nih, bocil-bocil nih ya. Bocil-bocil. Di sini ya kamarnya Bi. Kayak cupangnya Bi. Sini deh, sini dari bawah deh. Nah ini guys, deket deh. Nah ini guys ya. Nah ini namanya cupangnya. Nah guys, banyak. Nah sini deh, sini. Wah sini mah. Nah. Jadi daun ketapang itu supaya warnanya bisa hidup. Hidup warnanya, gagah dia, garang deh guys. Tuh guys. Ini lo dilihat dari jauh kayak raksasa ya. Ini nak diketemu lagi novel. Nah itu guys. Kita dari jauh dari sini nih. Sini. Tuh. Nah, terima kasih ya. Bagus yang mana ya? Bagus yang dek. Secuk yang ini, secuk yang ini. Eh, coba sini kalau kita.
nasi. Kembar kan? Capek ambil aja lo, Dek. Kembar kan? Kembar juga nih mukanya. Gini teman, mangkal dari kasih daun ke tanah. Anak iya. Makanan enggak, Mang? Jutek nyam makanannya. Gimana jutek nyam? Di comberan banyak. Kalau di comberan. Dikasih ke cupang. Iya. Meninggal. Enggak dong, Say. Biar liatin aja dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel.